sekarang kan nggak mau kecebur lagi gitu. Jadi enggak, kita harus sah dulu. Bukan kemarin jadi iseng-iseng tuh kan selama corona ini nyari-nyari tanggal gitu. Ketemu kita tanggal tapi di bulan Desember. Kita udah gerak nih, soalnya kan kemarin kita meeting Zoom sama WO. Iya, jadi banyak kasih ide, banyak kasih info sama tahun ini. Dan kalau kita kumpulin tamu-tamu, pernikahan yang udah masuk digital. Jadi kita udah tahu, okay, berarti ada maksudnya banyak konsep atau banyak pilihan yang kita bisa jalanin. Iya, katanya sih kan sekarang kan new normal nih, terus katanya sekarang udah ada peraturan baru, kemungkinan nanti bakal keluar untuk peraturan acara-acara besar dalam ruang lingkup yang besar gitu, seperti ada konser kan, terus ada wedding, pernikahan, terus ada pertemuan segala macam gitu. Jadi nanti katanya sih bakal ada peraturan baru, cuma kan kita belum tahu juga peraturannya tuh seperti apa gitu. Katanya kemungkinan nanti bakal ada sistem yang makanannya nanti diambilin sama pramu saji, terus nanti tamunya misalnya tinggal nunjuk-nunjuk doang, terus kayak misalnya tempat duduknya biasanya muat 10 jadi bikin 6 atau 4 gitu. Jadi katanya nanti bakal ada peraturan baru, cuman kita masih belum tahu peraturannya apa gitu. Kemungkinan pun kalau kita bikin peraturan baru, kita bakal bikin yang senyaman mungkin gitu kan. Pasti juga tamunya banyak juga, keluarga, sahabat kan, kita juga nggak mau sampai terjadi apa-apa kan sama mereka gitu. Apalagi corona ini tuh rentan kan sama usia yang lebih lanjut, yang imun sistemnya rendah, yang punya penyakit sebelumnya gitu kan. Jadi kita juga kan harus berhati-hati gitu, jangan sampai kita bahagia di atas penderitaan orang lain gitu. Jadi kita masih lihat kondisi itu dulu. Mungkin sih itu juga yang mungkin kita bakal lakuin gitu, tapi kan kita mikirnya ini pasti butuh persiapan gitu. Karena kemarin tuh pas kita batalin pernikahannya kemarin, aku sih terutama aku sempat kayak down gitu, stres gitu. Terus jadi sekarang ya udah mikir buat jalan keluarnya, buat cari cara yang baru gitu. Karena kan kemarin kita nyiapin pernikahan aja yang kemarin udah dari 2019 awal ya. Iya, kita makanya siapin. Kita udah setahun lagi siapin, terus ini kena, terus kita harus kayak feelingnya harus ulang lagi. Iya, kita tuh jadi, udah. Kita juga tanya kapan ya. Terus kan makanya WO juga mau bantuin kita, kayak kita harus banyak siapin juga buat tanggal baru. Jadi, jadi sistem baru gitu. Kan ini baru mulai new normal, jadi kita nggak bisa bilang mau bulan ini atau harus begini. Kita nunggu aja kondisinya. Kita lihat, corona masih nyebar loh di mana-mana. Jadi, you know, maksud saya kayak gimana ya. Tapi kita pasti cari yang secepatnya. Soalnya kita juga udah nggak sabar nih. Udah kayak, aduh. Ini kita udah. Tuh waktu itu juga rencananya kan kita pemberkatan sama ada priest sahabat kita kan, sahabat Richard sih lebih. Terus dia tuh tinggalnya di Amerika gitu. Terus sekarang kalau kita mau bikin pernikahan, kita udah kayak ada counseling, janji sama dia untuk dinikahin sama dia gitu. Terus tiba-tiba kalau sekarang kita harus urgent mau nikah, sedangkan pendetanya ada di Amerika, kita kan jadi bingung gitu. Kita siapin salah satu teman yang juga nikahin kakak saya gitu. Sama my brother-in-law. Jadi dia bagus banget kan waktu wedding kakak saya kan, Jackie. Yeah. Ya makanya kita pengen dia dari dulu. Sekarang ini terjadi kayak, wah siapa yang bisa. Kita bakal ngikutin peraturan sih. Kemarin aja kan kita ngebatalin pernikahan gara-gara ngikutin peraturan gitu. Sekarang pun kalau kita melaksanakan sebuah acara yang emang udah dibolehin, pasti ada aturannya kan. Nah, itu pasti kita ikutin gitu. Karena aku berpikir kita sebagai public figure kalau nggak ngasih contoh yang baik kan sayang banget gitu. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa kasih contoh yang bagus gitu. Foto priwet yang sebelumnya tuh kita udah post semua gitu. Jadi sekarang ya mungkin kita bakal lihat keadaan juga gitu. Kalau emang memungkinkan buat ngelakuin photoshoot gitu. Mungkin, tapi kita belum tahu ya kalau foto priwet lagi apa enggak. Aku sih pengen. Iya, pasti priwet foto lagi. Soalnya baju pasti ganti sedikit mungkin. Enggak tahu deh. Ya. Kan udah pernah di-post semua yang kemarin, foto yang kemarin. Iya. Jadi iya, jadi belum kepikiran sih sampai ke situ. Kalau misalnya ada kemarin sih kita meeting di Zoom gitu. Ada
ada sedikit perubahan, jadi aku mesti siapin satu baju ekstra gitu. Ya mungkin ada tambahan lagi gitu. Di Bandung, iya kan, soalnya udah lokasi, udah semuanya gitu, udah tinggal berangkat doang seminggu sebelum wedding, tinggal berangkat doang. Terus kalau kita sekarang nggak ngelakuin yang di situ, sayang banget kan, udah keluar banyak gitu. Jadi ya udah, kita bakal tetap di Bandung dan di Bali. Kita kalau yang di Bandung sebenarnya tradisional sih, aku pengen yang lebih ke arah Sunda gitu kan, yeah. Richard ada darah Sundanya gitu, jadi pengen yang agak ke Sunda. Tapi kalau di Bali lebih ke international intimate gitu, bule wedding. Ya, saya kan Richard ada bulenya. Ya, ada banyak teman sahabat juga bule, mereka juga nggak, maksudnya belum pernah ke Indonesia kan, yeah. Mungkin jadi kayak ya pasti ya kan, sengaja di Bali juga biar mereka bisa menikmati indahnya Bali gitu kan. Mereka udah banyak dengar soal Bali tapi belum pernah ke Bali, jadi kemarin kita mikirnya adain di Bali juga gitu. Iya, kalau aku sih tergantung ya. Kalau misalnya kan istilahnya dulu pernah kecebur sekali gitu, jadi sekarang kan nggak mau kecebur lagi gitu, jadi enggak, kita harus sah dulu. Bukan kayak pengen banget, emang pengen, cuman kalau kita ada pilihan buat next pasti mau perempuan. Iya, nanti kita tapi punya. Tapi kalau kita dapet cowok juga nggak ada masalah juga. Iya. Tapi aku pengen nggak tahu, mau mungkin udah ketemu berapa anak cewek. Iya, yang lucu, gemes, bikin aku tambah lagi ke girls are so beautiful gitu. Untuk ke mall sih aku belum dulu sih. Kayak misalnya aku butuh sesuatu, aku kan sekarang udah zamannya online, tinggal on aplikasi online aja gitu. Enggak, soalnya kita kan gadisnya di Indonesia masih naik. Iya, sekarang di garisnya banyak negara juga udah turun kan. Jadi itu intinya yang di negara lain itu udah aman, safe. Masih lebih risiko turun kan, kalau di sini risiko nggak turun, risiko ini naik. Jadi kalau kita ke tempat ramai seperti mall atau ya apa kayak acara club apa kayak you know kegiatan di function hall apa hotel juga, ya kita harus lebih waspada. Aku sih lebih pilih tempat yang private dengan apa ya, kalau kayak sekarang aja aku udah mulai meeting kan kerjaan gitu, tapi dengan cara yang lebih safe gitu, kayak dengan pakai masker, dengan berjarak gitu. Jadi kalau di mall kan rame, lebih banyak orang datang gitu, tapi ya tergantung pribadi masing-masing sih. Kalau aku lebih pilih ke di rumah atau di kantor, terus pakai perlengkapan yang ya aku udah bilang gitu. Kalau padahal gitu udah buka lagi dan aku tahu kalau ya penting banget harus keluar buat kerjaan, ya udah boleh. Tapi kalau misalnya kita nggak harus beraktivitas ya bisa juga, tapi jangan di tempat ramai. Yeah. Kalau mau sendiri-sendiri atau tempat sepi ya boleh deh. Iya dong, pasti ya. Yeah. Kan kita aja udah cancel wedding, itu artinya kita pribadi yang ngikutin peraturan. Bayangin banget. Aja, no, kita jalanin. Yeah. Kita harus. Rapid test enggak? Belum. Karena aku berpikir gini, kalau rapid test mungkin aja kita lakuin kalau kita punya aktivitas yang tinggi gitu. Kalau kayak aku kan mungkin aku juga keluar mungkin, tuh jarang-jarang banget gitu. Ya, terus, mungkin buang juga, maksudnya kayak kalau rapid test kamu bisa tahu benar kamu dapat enggak. Tapi kalau kamu enggak ada symptom, kamu enggak merasa sakit, ya mungkin enggak usah. Tapi bisa aja kan orang yang enggak ada sakit, enggak ada symptom tapi bisa punya corona gitu. Kita enggak tahu aja sih, tergantung pribadi juga ya. Kalau misalnya dia ngerasa, oh ya gue kayak ketemu banyak orang, terus kayak mungkin nih kalau aku pulang dari lokasi syuting nih mungkin aku berpikir, oh ya deh rapid test aja gitu, karena rapid test kan udah bisa dibeli, ada gitu ya, tinggal kita tes sendiri, itu bisa aja gitu. Cuma kalau aku yang jarang keluar gini kayaknya ngerasa aku udah nge-savein rumah sih, kayak misalnya kebutuhan yang aku perluin tuh kalau bisa aku belinya online gitu, terus itu pun semuanya disterilin dulu, dibersihin gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa terus menjaga kebersihan, terus jaga imun sistem tubuh sendiri juga kan, makan makanan yang sehat, air putih, minum makan buah gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih bisa terhindar gitu. Thank you.